Ini mau meluntat tahun jala. Ya. Nah, untuk kenang-kenangan di sini melihat ada ikan harwannya enggak ini. Nah, lihat menimbainya tuh biar bisa aku. Nih guys, mau menimbai nih. Nah, baru selamatan nih ya. Baru ziarah. Nah, ini. Alunta. Coba mudah-mudahan dapat belanak yang banyak ini. Nah, ini guys, kita lihat mencari ikan di air surut. Biasanya nih ikan belanak. Sampai di itu mal. Di mall. Pal 2. Dekat kantor bupati. Mantap, Pak. Ini guys. Saya baru melihat meluntap waktu air mengering, guys. Atau surut. Nah, ini juga ke laut, guys. Ke laut itu musimnya memang musim gelombang. Ada satu ikung aja ini, Kalak. Wah, lumayan. Ini belanak ki ya. Belanak ini. Belanak dapat satu, guys. Satu lumayan. Ekor. Gak apa-apa 10 kali ya 1 kilo, Bro. Gak apa-apa sih. Dua ini. Oh, dua. Dua berarti 5 kali sekilo. Ini kan sesepat ini, Pak. Nah, satu sepat, satu belanak. Lumayan nih 1 jam, guys, dapat 2 kilo, loh. Mantap. Ini tim jalannya, guys. Jadi ya jalannya ada 2. Nah, satu ini istirahat dulu. Latihan, guys. Jalannya 2. Mengintai dulu, guys. Ya, ini banyak asap di sini. Guys, ada ikan, guys. Jadi sekali meluntat dapat 2, 5 kali dapat 10. Tapi ini mungkin banyak ini nanti ini. Mudah-mudahan dapat lebih dari 5. Pernah harwan enggak ada, Mas, ini? Enggak ada harwannya ini. Belanak aja ya. Oh, itu pale lauknya. Oh iya. Nah, ini mengintai seperti ini, guys. Harus bersabar. Menunggu. Ya, tebar. Aduh, ikannya enggak ada. Nah, itu sana itu. Bawah. Nah, menunggu tanda, guys. Nah, ini tempat luntaan di sini. Kapan pemilihan itu, Kak? Masihlah. Lah, di sini, guys, selain untuk melunta, ini untuk mengkuit kelapa, guys. Amang tuh yang punya. Nah, ini untuk mengkuit kalau pagi. Nanti kalau sore untuk menjala ini, guys. Nah, ini, guys. Oh, ini, guys. Iwaknya, guys. Wah, dapat. Iku. Kayak ikan tadi. Ini, guys, ikannya. Ah, guys. Wah, iku. Iku, apa iku? Ada ikan yang besar tuh, Mas. Tanah ini, guys. Eh, ikan tadi. Ini, guys. Nah, itu. Nah, itu ikan, guys. Mau dilepas. Aku. Ikan apa, Mas, tuh namanya? Ini blongoran ini, Pak. Blongoran. Nah, ini rezeki ini lumayan nih, gembut. Gendut ikannya. Ini belanak ini, Pak. Nah, belanak. Ini, Pak. Enggak ada ikannya sudah itu. Nah, selain menjala, tempat menguit, guys, nih ya, mengupas kelapa di ini. Dikupas secara tradisional di sini. Nah, ini, guys. Nah, ini lancip-lancip ini. Ini untuk bekerja pada pagi hari. Jadi sisanya tuh dibakar gini, guys. Bakarnya belum bisa digunakan yang lain, guys. Jadi dibakar.
kita sambil mencari teman di tepi jalan, guys. Mang, jala itu tiap hari, Mang. Hah? Kalau menjala itu meluntai tiap hari. Pada aja. Wayah jam. Wayah. Oh, pas habis begawe ya. Sambilan nyala. Kalau gawean utama menguit itu. Menguit. Menguit. Iya. Nah, kerjaan utama ini beliau nih menguit kelapa tadi, guys. Jadi ini pas istirahat meluntah. Luar biasa ini, guys. Nah, ini lagi ngobrol, guys, kita. Ini meluntah semua nih. Ini meluntah dapat berapa, Mas, hari ini? Sedikit aja. 2 kiloan ya. 2 kiloan. 2 kiloan, guys, ini. Lontahnya 5 kilo. Ini meluntah untuk hiburan aja, guys. Jadi sungainya kering. Yang dapat diandalkan lah untuk dalam kehidupan keluarga. Walaupun usahanya memang. Nah, ini guys, ini jalan ke Kabupaten Seruyan ke sana, guys. Jadi melewati tepi laut terus nyaman kalau ke Seruyan, Kota Waru, kota mana ya? Seruyan itu kota di tepi laut sana, guys. Jadi sambil rekreasi. Itu namanya Seruyan. Beluknya lagi membara, guys. Nah, ini membakar ini kulitnya kelapa nih, guys. Ini belum bisa dimanfaatkan maksimal, mungkin belum ada pabrik pengolahan, mungkin buat kasur kah gitu, guys. Bisa ini. Zaman dahulu kan untuk keset, untuk sapu. Bisa, guys. Sekarang kalah dengan pabrikan, jadi ini banyak yang ini, guys. Inilah nih, kalau ke sana ini namanya Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kesampit sana. Di sini memang sudah Kota Waringin Timur, guys. Jalannya cukup mulus, bagus. Jalanan tidak ada hambatan di pun di desa. Jalannya bagus. Ini rumah-rumah di pedesaan, ayem tentrem, guys, di sini. Karena di sini dominasi punya kebun kelapa, guys. Bukan kelapa sawit, tapi kelapa biasa, nah, seperti itu. Nah, itu kehidupan di sini. Jadi panennya setiap tiap hari, guys, karena lebarnya tempat. Jadi sini nih, nanti habis ini lagi, sebelahnya lagi, seperti itu.